Hai Sobat Polri, hari ini Brief The Joyous sedang ada di acara apresiasi kreasi Setapak Perahan Polri dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan. Hari ini ada yang spesial nih, di mana para pemenang Lomba Setapak Perubahan Polri dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 datang dan berkumpul untuk menerima penghargaan langsung dari Bapak Kapolri loh. Yuk kita keliling sambil kenalan dengan para pemenangnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada 110 peserta pemenang Lomba Setapak Perubahan Polri pada acara Awarding Day pada Jumat malam di Gedung The Tribrata Jakarta. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Kapolri kepada masyarakat yang turut berkontribusi meramaikan Hari Bayangkara ke-78 pada 1 Juli 2024 lalu. Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing selaku Ketua Seksi Olahraga dan Lomba Kreatif mengatakan bahwa kreasi Setapak Perubahan Polri merupakan bagian akhir dari rangkaian Hari Bayangkara ke-78. Diharapkan dari Lomba Setapak Perubahan Polri ini bisa mendekatkan Polri dan masyarakat serta menjalin sinergi antara Polri dan TNI. Setapak Perubahan Polri, apresiasi kreasi terhadap sebenarnya ini wujud daripada akhir daripada kegiatan rangkaian kegiatan kita yang selama ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-78 kaitannya dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Polri. Banyak kegiatan yang dilakukan, ada bakti sosial, bakti religi, bakti kesehatan, termasuk juga pertandingan-pertandingan olahraga, lomba kreasi, dan yang lainnya. Jadi, dengan rangkaian seluruh kegiatan itu, kita mendapatkan pemenangnya, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan hubungan yang baik dengan antara Polri, TNI, masyarakat. Gitu. Nah, semuanya itu harus diwujudkan dalam suatu bentuk apresiasi kita terhadap seluruh pemenang yang mereka mau berkontribusi, berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Pada acara apresiasi kreasi Setapak Perubahan Polri ini dihadiri dari peserta lomba dari berbagai kategori yang digelar oleh Satuan Kerja Mabes Polri, di antaranya dari Satker Divisi Humas Polri, Divisi Hukum Polri, SSDM Polri, hingga Bareskrim Polri. Nah Sobat Polri, itu tadi keseruan dari acara apresiasi kreasi Setapak Perubahan Polri. Sampai jumpa lagi, salam presisi!